أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيماناً صادقاً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً حلالاً طيباً وصبراً جميلاً برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Mari kita bersama dengan Al-Quran pada ayat 120 daripada surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَغْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Alhamdulillah, dua ayat yang kita dengar daripada surah Al-Baqarah ayat 120 dan ayat 121. Saya pilih dua ayat ini adalah untuk nak kait sikit dengan apa yang berlaku di Kudus atau di Baitul Maqdis yang menjadi satu peristiwa yang hangat panah, sangat panah di Palestin sekarang ni. Orang-orang Palestin, orang-orang Islam Palestin sedang tunjuk perasaan kerana tak puas hati diiktiraf, diakui Kudus sebagai ibu kota bagi negara Israel. Sedangkan Kudus adalah milik orang-orang Islam di Palestin dan milik bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Maka hari ini alhamdulillah insya-Allah kita nak kenal sikit salah satu sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Islam dan juga terhadap umat Islam itu sendiri. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendedah buka perut orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani Kristian. Walaupun bukan semua mereka, di kalangan orang-orang Yahudi dan juga di kalangan orang-orang Nasrani Kristian ada yang orang baik, orang molek yang ikut akan ajaran Islam, mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mereka ikut ajaran Allah Al-Quranul Karim. Tapi sebahagian mereka adalah orang-orang yang seperti mana disifatkan, diwayak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita, agama Islam kita diwayak banyak-banyak perkara untuk kita kenal. Diwayak orang baik di dalam Al-Quran, diwayak orang muttaqun, diwayak orang salihun, diwayak orang muqsitun. Dan dalam Al-Quran juga diwayak orang-orang yang tidak baik, supaya kita boleh beza mana orang baik dan mana orang tak baik, orang jahat, dan apakah sifat-sifat fanga-fanga PA-PA mereka, supaya kita satu tidak tiru mereka, yang kedua kita tidak tertipu dengan mereka, yang ketiganya kita dapat jaga daripada tipu helah, tipu daya mereka dan rancangan-rancangan jahat yang mereka selalu merancangkan untuk mengkhianati agama Islam dan juga untuk meruntuhkan kedudukan umat Islam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ummatan wasata, umat yang sederhana dan pertengahan, adil lagi pula terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita alhamdulillah dengan kelebihan Al-Quranul Karim yang Tuhan turun kepada kita, kita dapat banyak mengetahui sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan orang-orang yang selalu menjadi musuh dengan agama Islam kita dan umat Islam kita. Maka di antaranya dalam ayat 120 surah Al-Baqarah yang Allah sebutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini sekaligus Allah Ta'ala bicara khitab panggil kecek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kerana Allah kata ank terhadap engkau hei Muhammad, walan tardha, dan tidak redha sama sekali. Wari dengan lan, nah, la tu la nafi li ta'bid dia panggil. Nafi sokmo-sokmo, talakkan sokmo-sokmo. Siapa bila masa, bukan kata sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua, satu masa dak. Sokmo-sokmo, walan, dan tidak akan selama-lamanya atau sama sekali tardo, redo, suka hati, puas hati, nah, atau mengakui engkau hei Muhammad al-Yahud oleh orang-orang Yahudi, walan Nasara dan oleh orang-orang Nasrani. Dua golongi yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang Yahudi. Allah Ta'ala dengan kehendak dia, dia turunkan kitab Taurat kepada mereka dan kirim Rasul kepada mereka, Musa alaihissalam, Tuhan tamari untuk dan memimpin umat Yahudi, orang-orang Yahudi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasara, Nasrani, Allah Ta'ala wi kitab kepada dia Injil, dan Allah Ta'ala kirim kepada dia Nabi Isa alaihissalam. Mula-mula molek comi ni berada di atas dasar yang bersih comi, kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, supaya Quran juga. Bukan kitab yang dibuat di bumi, di tanah ni dah. Kitab turun pada langit, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan Isa, supaya dengan Quran yang menjadi wahyu yang Tuhan turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama kelama orang-orang Yahudi dia mari yuharrifun,
นะยุฮัรริฟูอันมาวาดิอ์เดี๋ยวไปคิวบ่นักวิมัสุด dengan kehendak nafsu dia terutama di segi tauhid. Begitu juga orang-orang Nasrani, dia mari ubah daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang tunggal satu kepada mentasliskan Tuhan, menigahkan Tuhan. Ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak, ada Tuhan isteri. Itu penyelewengan yang besar yang berlaku masuk dalam agama asal yang diturun kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak puas hati. Terutama orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia duduk di Madinah dulu, dia duduk balas sama apa dia. Balas dengan Fu'arat, Aus dan Khazraj. Selalu duduk perai lawai sama. Kadang-kadang ni buat dia, kadang-kadang Allah buat dia. Bila Allah buat dia, dia bangkit. Bangkit kerana dia tahu dalam kitab Taurat dia katanya, nanti Allah akan hatta utuskan seorang rasul. Kamu tak tahu kata rasul ni mari mana? Mari daripada Bani Israel ke? Atau mari daripada bangsa Arab? Dia tak tahu situ. Lalu dia tu yastaftihuna. Nah, dia nak minta tolonglah. Tu nak gitu pe rasul yang Tuhan akan bangkit tak lama lagi supaya ambil rasul ni pakat dengan rasul ni gilawe awe-awe Arab yang selalu dia duk musuh duk belawe. Yang banyak kali dia duk kalah terhadap orang Arab. Bila ternyata Allah Ta'ala kirim rasul yang terakhir ni daripada bangsa Arab, bangsa Quraisy, bukan daripada Bani Israel, dia tak puas hati. Dia tak puas hati buat dia. Sebab apa? Sebab dia daripada bangsa lain, bukan bangsa puak-puak dia ada. Maka dia tu kafaru bihi. Bila ternyata ma'arafuh, dia kenal molek, kata hak ni bukan dia, bukan hak yang nak, bukan yang duk harap-harap, bukan yang duk cita-cita, maka dia kafaru bih, dia kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puca dia. Dan sebab yang dia tu tak puas hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak puas hati kepada agama Islam dan tak puas hati kepada umat Islam, maka bila begitu dia mari buat berbagai-bagai helah, tipu daya, buat penrai dia panggil, rancangan jahat terhadap Islam dan Nabi Islam dan juga umat Islam. Setengah daripada puak dia buat gapuratik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia nak bunuh Nabi, nak colek Nabi. Satu masa Nabi pergi cari puak dia Bani Nadir. Satu kabilah orang Yahudi duduk di Madinah. Ada banyak puak dia juga panggil dia kelahi balah bersisih juga. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani itu, Bani itu, banyak juga puak dia. Nabi pergi ni dengan sahabat-sahabat dia nak pergi selesai masalah dia, masalah berlaku pembunuhan antara sahabat dengan orang-orang Yahudi. Pergi jumpa ketua dia, lalu dia ambil peluang. Dia kata peluang molek dari puak kita ni, dia mari mengadap kita dah ni. Dia racel. Bila Nabi pergi kumuh dia, dia tak di dekat dinding. Paya suruh puak-puak dia ni naik atas sutuh, atas fabung umuh, ambil batu nak lepak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Nabi kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dulu, maka Nabi dia bangun walih. Jadi tak ada kena Nabi. Lepas tu Nabi, sahabat-sahabat nampak bahaya. Nabi ni selalu diracil jahat nak bunuh Nabi. Lalu Nabi bersama-sama sahabat ni pergi kepung pak dia. Pergi kepung, gilikung. Lepas tu hambat pak dia tubik pada Madinah. Tak sewi duduk di Madinah. Kerana dia selalu menyalah janji. Nabi dia buat perjanjian dia. Kita kena duduk molek, duduk dengan damai. Tolong-menolong antara satu sama lain. Ni satu panggil rancangan Nabi untuk nak hidup jadi damai. Tapi dalam keadaan begitu, orang-orang Yahudi dia menyalahi janji. Tipu helah Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua pula, satu ketika dia, fuak-fuak dia ni buat hidang ni nak jamu Nabi lah, meleh kambing. Kemudian dia boh racun dari kambing. Bila Nabi bermakan sikit wasa, kata ini adalah satu rancangan buruk jahat. Lalu Nabi tak makan. Ini panggil semua tu cara dia nak bunuh, nak wui Nabi. Ya wasa sedak lah pun Nabi mati. Ya wasa dendai pada Nabi ni. Tu dendai bukan dendai baru dah. Dendai dulu sampai sekarang lah ni, kalau kita tengok, kita buat banding ni, kita tahulah. Bagaimana dendamnya kaum Yahudi terhadap umat Islam, terhadap Nabi Islam SAW. Daripada dulu sampai sekarang. Yang selalu ada rancangan-rancangan jahat untuk nak wui Nabi itu, tidak ada di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Nabi tidak lagi menjalankan dakwah mengajak manusia kepada Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok situ muamalah orang Yahudi dengan orang Islam ni muamalah yang hina, jahat, dan buat sesuatu perkara yang nakwi umat Islam ni tidak ada di atas dunia ini. Maka ternyatalah hari ini apa yang dibuat oleh orang Yahudi terhadap Islam, maka itulah pangan dianya. Sebagai pangan yang suka bermusuh kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah ayat dalam Quran banyak-banyak, di antaranya la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Hai Muhammad, la tajidanna ashaddan nas adawah. Kamu hai Muhammad akan bertemu, berjumpa, dapat tahu siapa dia orang yang paling kuat bersangat permusuhannya kepada orang-orang beriman. Al-Yahud, mula dengan Al-Yahud, iaitu orang-orang Yahudi. Padahal Nabi muamalah dia dengan baik, dengan molek. Nabi Gizerah bila dia sakit, orang Yahudi sakit, budak gulam sakit, Nabi Gizerah sakit nak mati, Gizerah sambil Gizerah Nabi dakwah. Dakwah suruh masuk Islam, dia pun lenggak tengok, tanya ayah dia lagu mana ni. Nabi SAW suruh dia masuk Islam, maka ayah dia tak apa, maka dia masuk Islam. Dan Nabi dia selalu timur rumbungi orang-orang Yahudi mari jumpa dengan dia. Di antaranya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ni ulama bagi Yahudi, ulama besar bagi Yahudi. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari tanya beberapa masalah. Jawab. Dia tanya Nabi jawab Dia tanya bila mula-mula berlaku nak kiamat, gapo mula-mula berlaku kiamat, alamat kiamat. Nabi jawab kata,
api akan nyala daripada sebelah naik kepada sebelah jatuh. Rahmat orang sampai sebelah jatuh. Oh ya, itu sungguh benar. Ya, ulama juga, ulama Yahudi juga. Dia tanya banyak-banyak perkara. Siapa Jibril? Dia tanya Ha Jibril. Nabi jawab Jibril lah. Siapa tu wahyu? Nabi jawab tahu Jibril lah tu wahyu. Oh, dia kata ning. Oh, Yahudi paling benci sekali. Oh, Yahudi tak kenal sekali musuh dengan Jibril alaihi salam. Ha. Boleh jawab Nabi, oh ya Habib, dia masuk Islam. Masuk Islam. Waktu lama, pak dia mari. Satu rumung yang mari. Maju pak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah masuk dalam rumah. Rumah Nabi nusuk. Tak sini napa. Ha, tu. Dia mari tanya, Nabi jawab, dia tanya, Nabi jawab. Lepas tu Nabi tanya, lagu mana Abdullah bin Salam di sisi pak kamu? Oh, dia kata, ulama yang paling alim sekali di sisi kami. Orang paling baik sekali di sisi kami. Orang comel molek sekali di sisi kami. Pok ya jawab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun nak teh pok dia, nak cuba pok dia. Kalaulah misalnya Abdullah bin Salam masuk Islam lagu mana? Oh, dia kata itu orang paling jahat sekali. Itu orang paling jahat sekali, paling buruk. Jadi balik statula ya. Beci pada Islam siapa tanggut tu. Lalu Abdullah tubik pada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Oh, pak dia marah. Marah lari kelik. Itu nak ayat kebencian. Ya, orang-orang Yahudi permusuhan dia yang begitu sangat ketat sekali. Jiwa dia kotor dan cemar. Ya, tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Inilah salah satu di antara Tuhan bungka dia. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Tidak reda sama sekali terhadap engkau hai Muhammad oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Tidak reda makna tidak mengaku jadi nabi. Nah, tak yang berap kata Nabi itu sebagai rasul yang terakhir kepada mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Bila Yahudi dan Nasrani nak mengaku Muhammad sebagai nabi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau hai Muhammad ikut akan agama mereka. Ikut akan agama mereka. Kalau duk pergi kecek lagu mana, duk buat perjanjian lagu mana, buat baik setara mana, kalau tak turut agama dia, maka dia tak jom sama sekali, tidak reda sama sekali. Yakinlah, karena ini adalah daripada penjelasan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang nak beritahu kepada kita umat Islam tentang sikap orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap umat Islam. Walaupun ayat ini bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga bicara dengan umat Islam. Suruh Nabi, royak Nabi, royak pada umat Islam. Supaya kata qul huwallahu ahad, kata oleh Muhammad, Tuhan itu satu tunggal. Maka kita juga kena kata Tuhan satu juga. Mungkin nak elok Nabi seorang pergi berimej etikat Tuhan satu, kita juga umat dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni pun supaya tu juga. Nah. Maknanya kalau orang Yahudi tidak reda, dari Nasrani tidak reda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga tidak reda terhadap umat Islam. Kalau dia reda umat Islam, kalau Nabi sarilah ni, dia tak buat gitulah. Duk pakak nak damai molek-molek dah.
jalan dah nak damai antara Palestin dengan Israel supaya duk wi molek. Nah, tu duk wi masing-masing wi juruh. Jangan duk kelahi, jangan duk balah, jangan duk agano. Tapi bo duk kecek molek, duk buat perjanjian molek, mari pula ijtihad katanya Kudus sebagai ibu kota orang Yahudi Israel. Siapa yang nak jong? Yo yang digapo yo duk ijtihad. Orang luar suku mai oi ate ni. Tanah parimita ni hak orang tu. Kita wid dia, ya pun tak ada berhak sekali kita serah ke dia. Bukan orang mari beli. Bukan tu hak. Tiba-tiba orang lain suku, wui kepada orang lain suku. Lepas kita orang parimita ni setuju ke tak nak wui dia, nak serah ke dia. Bumi kita, tanah kita, dan pula tanah umat Islam semuanya. Pak kita tahu belaka katanya Baitul Maqdis kedudukan dia tinggi setara mana. Tempat Nabi Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. Dia pun Fatimah lah. Barakna hawlah. Maha sucinya Tuhan Allah yang mengisra'kan hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang diberkati, yang kami berkati di sekelilingnya. Jelah kata Tuhan berkati di sekelilingnya. Tak ada ayat Masjidil Haram. Barakna haulahu, bukan haulal Masjidil Haram dah. Haula Masjidil Aqsa. Di sekeliling Masjidil Aqsa. Masuk Kudus, masuk Baitul Maqdis, masuk kawasan sekeliling-sekeliling dia tu, bumi yang berkat. Beti panggil Kudus. Kudus ni mana suci, bersih. Nah, nama Tuhan Al-Quddus, Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Nama Tuhan. Dan Tuhan sebut acak juga Al-Ardul Muqaddasah dalam Quran dia. Bumi yang dibersih suci kan. Satunya tempat Nabi Isra' dulu. Isra' uti situ. Dan kedua Nabi tambak borok dia. Binatang hok Nabi naik daripada Mekah kepada Baitul Maqdis tu. Naik tambak di situ. Lepas tu Nabi tolak situ, naik ke langit. Dua kali lah. Bukan Isra' saja dah. Isra' dan Mi'raj. Nabi turun buat turun situ juga. Di celah-celah tu nabi-nabi lain mai duk turun mai semaya dengan Nabi. Orang tolak Nabi jadi imam. Nabi tu Nabi ni semua mengakui kata Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir, maka dia berhak untuk imam kita. Padahal apa pok apa tok dia berlaku duk mari berime dengan Nabi tu. Sepatutnya Nabi Adam lah dah kena jadi imam. Nabi Adam dulu. Atau Nabi Idris atau Nabi Ibrahim sebagai bapak Abul Anbiya, bapak kepada segala nabi. Tapi pok dia nah serah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semaya di Baitul Maqdis. Lepas tu pula tepat Nabi Musa pun lari situ, Nabi Isa pun situ, banyak nabi-nabi situ, sahabat-sahabat berapa orang meninggal dunia situ, kubur dia di situ. Imej-imej pun daripada Gaza juga dulu, Palestin. Lepas tu pula tiga masjid pertama, kiblat pertama, ula kiblatain, kiblat yang pertama daripada dua kiblat. Ni belah bulan, tujuh belah bulan Nabi semayang mengadap kepada kiblat. Baitul Maqdis. Oh Yahudi kata kan?
Yahudi apa Nabi Muhammad duk mengadak kepada Baitul Maqdis molek-molek dah pergi walis kepada Kaabah pula dah Baitullah di Mekah pula. Kalaulah benar, kalau benar sungguh Baitul Maqdis menjadi kiblat, perbuatan Nabi itu batil, tak kenalah dia pergi pindah tu. Tu dia nak we shock, we ragu. Kalaulah mengadak kiblat kepada Baitul Maqdis, tak kena, salah. Kata Nabi Ismail salah 17 bulan, 16 bulan salah, habislah plesu belaka, tak terima Tuhan, tak terima. Tu buat dia we shock, buat ragu-ragu panggil. We jadi syubhat. Allah jawab lalu kira, inna Allah la yudimu ajral muhsini. Tuhan tidak mengsia-siakan, Tuhan tak sia-siakan semaya kamu. Inna Allah la yudi'u imanakum, semua Tuhan itu tidak mengsia-siakan iman kamu. Iman si mana semaya kamu. Kalau kamu duk mengadak 17 bulan ni belah bulan kepada Baitul Maqdis dalam semaya-semaya kamu itu, Tuhan ambil wakil habis. Kerana Tuhan duk menilai dan duk ubah paling kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah pun adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang duk buat keliru tu, Tuhan kata as-sufaha, sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Juzuk yang kedua pada surah Baqarah. Selagi akan berkata oleh orang-orang bodoh, sufaha ni orang tak pandai nak berihan, tak pandai nak mikir, dipanggil sufaha. Orang tak cerdik. Puak-puak dia. Kata gitu, kata gini, kata gitu, kata gini. Nabi kata Nabi ni tak molek jahatnya, pandai-pandai nak pindah kiblat daripada Baitul Maqdis, tempat agama dia, kepada Kaabah. Itu fanga dia. Fanga yang selalu panggil degil. Degil dan apa ni, tak si ikut kerah pala, panggil kerah pala, kerah hati. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata buat dia ni adalah patalal amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mula-mula buat dia tu jadi hati kerah. Maka banyak kefok mereka itu jadi fasik. Fasik ni orang tak taat. Tak si taat, kerah. Keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tattabi amiltahum, sehingga kamu hai Muhammad ikut agama mereka. Kalau masuk Yahudi habis panha. Ya nak tu. Nak tarik Nabi, nak tarik umat Islam ni supaya bersama mereka itu. Selama mana tidak bersama mereka, selama itulah mereka buat musuh dan buat berbagai-bagai angkara terhadap Islam dan umatnya. Qul inna hudallahi huwal huda. Kata olehmu hai Muhammad, sesungguhnya agama yang benar, hudallah ni makna ad-dinus sahih al-mustaqim. Mengikut Tabari dia kata ad-dinus sahih al-mustaqim al-kamil asy-syamil. Masya-Allah. Iaitu hudallah ni agama yang lurus betul, sempurna, lagi pula mencakupi semuanya, iaitu agama Islam. Jadi dalam ayat ni tiga agama lah. Satu agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, yang tiganya agama Allah yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah aku katanya agama Islam ialah huwal huda, agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Hatta Nabi, hatta huda, hatta agama yang benar, sikit lagi agama Islam akan zahir atas semua agama. Itu panggil tabsyir, busra, berita baik kepada kita. Tapi bila kita ikutilah, tapi janji Tuhan tak biasa silap, tak biasa salah.
Nah, kita tetap bersama ayat ni, insya-Allah Taala Tuhan akan bela agama dia dan mengangkat tinggi agama dia di atas agama-agama yang lain. Walaini tabata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sekiranya engkau hai Muhammad ikut akan hawa-hawa nafsu mereka sesudah datang kepada engkau daripada ilmu, maka tidak ada bagi engkau daripada Allah yang menolong membela kamu hai Muhammad. Sebenarnya kita nak faham ayat ni sikit. Millah, ia ada tiga ad-din. Ad-din tu mana agama, inna dina indallah Islam. Millah pun agama juga, millata Ibrahim hanifa. Millah. Satu lagi syariah. Hak tiga-tiga ni hak betul-betul belakalah. Tapi mari kepada ayat ni, Tuhan kata hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau hai Muhammad tu ikut akan agama mereka. Agama mereka ni berdasar pada ahwa'ahum. Agama hawa nafsu. Agama tak ada ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama dia capur dengan hawa nafsu ni, ya rusak habis. Rusak, punah-punah manusia. Bukan saja punah, pegangan dia punah manusia habis. Orang Yahudi dia, dasar dia dalam Quran royak, qalatil yahud Uzair bin Allah, wa qalatil nasara Isa bin Maryam ibn Allah, al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Uzair setengah kata Nabi, setengah kata orang-orang baiklah, orang soleh. Pergi kata anak Allah. Orang Nasrani pergi kata Isa anak Allah, al-Masih anak Allah. Sama-sama peling belaka. Peling kacing yang mula-mula sekali, iaitu tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kacing yang kedua, kacing yang ketiga, yang empat, yang peling ambil. Nak buah pun tak betul lah. Nah, belok tak sama. Sebab dia tak betul di segi tauhid. Tauhid ni kacing mula-mula sekali, kita kena buah situ dulu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kena buah tu dulu. Itu Yahudi. Sebab tu Tuhan wayak, Tuhan jawab kepada dia, kita baca qul huwallah tu, ialah dah tu, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dua tu jawab kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tuhan tidak beranak dan Tuhan bukan anak dibanakkan. Mana Tuhan tak ada anak, tak ada isteri. Dia ada anak, ada isteri. Maka semua-semua tu tak ada. Nafi daripada Tuhan tu, ittakhazahu walada, ambil jadi sebagai anak, tak ada. Ngaruk dia, ngaruk. Ugamu karuk, ugamu yang panggil apa? Khurafat, yang tidak benar, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata kalau hey Muhammad, kalau mau turut ugamu dia, ugamu ahwa'ahum, ugamu hawa nafsu lah kau. Bukan ugamu benar. Kita kena ingat molek, hawa nafsu tu bukan ugamu, bukan ajari ugamu. Nah, kadang-kadang ya betul lah, tapi bukan ugamu. Ya molek lah. Molek ni bukan semua molek ugamu. Hak molek iaitu hak sabit daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dan daripada ijmu' dan lain-lain lagi daripada dasar Islam kita. Lain pada tu adalah ugamu ahwa. Duk tubik karuk mengaruk, belok tak belok, bin'ah tak bin'ah, mari ahwa ni hafsa. Tu kata capuk ahwa, insya-Allah ugamu tu akan luruh betul molek insya-Allah taala. Ba'da allazi ja'aka minal 'ilmi laka minallahi min waliyyin wa nasir. Ugamu malak, ugamu yang berdasar pada ilmu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalulah Nabi turut hawa nafsu Yahudi orang Nasrani, maka Nabi tidak dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak tolonglah. Tu.
Itu lebih kurang hari ini dah. Sebenarnya kita kena hurai banyak lagi pada ni, oleh kerana masa tak mengizinkan kepada kita. Maka kita simpulkan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah siri-siri daripada rancangan orang-orang Yahudi yang puncanya tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai umat Islam dan Nabi Islam. Dan mereka tidak jauh sama sekali kecuali bersama mereka. Turut kepada dia. Tapi Tuhan larang. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan ambil musuh aku dan musuh kamu tu jadi pemimpin, jadi wali duk menguruh duk cara hak kita. Itu kena ingat molek. Tuhan sekat dah situ. Lepas tu pula Nabi tahu kata agama yang benar iaitu agama yang disifat oleh Allah sebagai hudallah. Inna hudallah huwal huda. Daripada Allah itulah huda, petunjuk jalan yang benar. Seterusnya lagi jangan ikut hawa nafsu. Sama ada hawa nafsu kita sendiri atau hawa nafsu orang-orang Yahudi. Daripada rancangan-rancangan mereka. Sunnah-sunnah mereka yang buruk dan jahat. Dan kita pergi dengan ilmu yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ilmu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan yang selamat kepada kita, umat Islam kita, insya-Allah Taala. Sebenarnya kita kena doa kepada umat Islam dan juga kepada Baitul Maqdis supaya Tuhan selamatkan daripada cekaman musuh-musuh Islam yang ingin mencemar dan merampaskan harta benda umat Islam, yang mana itu adalah menjadi kewajipan kita semua. Sekurang-kurangnya doa insya-Allah, doa hukum, doa kamu diterima oleh Allah insya-Allah taala. Aku lu qauli hadza wa asyallahu li lakum wa ufawwidu amri lillahi innallaha basirul ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.